Oke deh, udah jam 10 lewat 10, persis ya. Kita udah ada 8 orang, termasuk saya. Berarti teman-teman ada 7 orang ya. Selamat datang semuanya, selamat malam. Semuanya bisa dengar suara saya ya, jelas ya. Kalau kurang keras, kurang pelan, bisa ngomong di chat seperti biasa. Oke, sip. Oke, jadi semester ini saya nama saya Indira. Saya akan menemani teman-teman sekalian dalam belajar public speaking. Nah, hari ini adalah TTM online kita yang pertama karena nanti bakalan ada tatap muka offline juga 2 kali. Nanti jadwal menyusul akan saya share juga dan saya rasa teman-teman juga dapat kan ya dari Akademi UT. Nah, sebelumnya kita mulai dulu ya dengan perkenalan. Jadi, saya mulai dulu dengan perkenalan dari saya sebagai tutor. Nama saya Indira Sidarta. SIKOM itu dari gelar Sarjana Ilmu Komunikasi ya. Nah, supaya gampang, biasanya saya dipanggil Indi. Nah, tapi terserah teman-teman mau panggil Kak, Bu, atau Miss juga boleh, terserah yang enak aja. Saya dari Surabaya. Nah, pendidikan terakhir saya, jadi ceritanya udah lulus, itu S1, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dan yang sekarang saya sedang menempuh studi S2 di National Tsinghua University di Taipei, jurusan International Communication Studies. Jadi sama-sama komunikasinya, cuma yang sekarang itu International Communication. Nah, salam kenal semuanya. Nah, buat yang selanjutnya, sebenarnya saya pingin ini gilirannya teman-teman juga buat memperkenalkan diri. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu, memungkinkan nggak buat ngomong? Mungkin ada yang pakai HP atau gimana, saya nggak ngerti. Mungkin buat ngomong nggak satu-satu? Oke ya, gini aja. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, oh siap. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, bisa tulis ya di chat nama lengkap, jadi nama yang sesuai terdaftar di UT. Jadi supaya saya nanti mudah buat absennya, karena nanti saya harus bikin list absen kan. Jadi nama lengkap ini sekalian juga perkenalan dan absen ya, jadi lebih gampang hitungnya. Saya minta nama lengkap sesuai yang terdaftar di UT, terus nama panggilan, terus kota-kota itu yang sekarang aja lagi di mana, lagi di Taichung atau di Hainan atau di mana, dan harapan mengikuti kelas ini. Jadi teman-teman udah tahu ya, kelas ini namanya atau judulnya Public Speaking. Nah, kalau dari denger judulnya atau mungkin bahkan ada yang teman-teman udah pernah kayak tahu singkatnya public speaking itu tentang apa? Apa harapannya nanti hasil akhirnya setelah mengikuti kelas ini? Oke? Nah, dimulai dari siapa? Saya juga bingung karena sudah total 10 orang. Yay, tinggal 2 orang ya yang belum masuk. Jadi enaknya gimana? Dimulai dari siapa? Dimulai dari ketua kelas boleh, nanti ketua kelas nunjuk satu gitu aja. Nanti kayak setelah satu orang terus nunjuk-nunjuk-nunjuk yang lainnya gitu terus gimana? Oke. Oke. Oke, siap. Makasih Mas Budi. Tunjuk 1 orang. Oh, oke. Karena udah kelihatan lagi ngetik ya. Ini juga lagi public speaking loh ceritanya. Ini lagi saya nilai nih. Enggak. Mbak Yeni Kurliasari. Mic-nya nggak bisa, oke, nggak apa-apa Mbak, tulis aja, diketik aja. Ini sekalian absen ya. Ditulis aja nama lengkap, nama panggilan, kota, dan harapan mengikuti kelas ini.
Nanti semuanya dengar dong. Mbak Yeni Kurliasari, panggilannya Mbak Yeni ya, di Taipei. Harapannya bisa mendalami materi modul public speaking. Terus masih ngetik nih, jadi masih ada. Oh, ternyata saya kira masih memperkenalkan diri. Oke, makasih Mbak Yeni. Jadi Mbak Yeni boleh pilih satu teman lagi. Yang mic-nya bisa, boleh ngomong ya. Karena sekalian public speaking loh. Malam, ini. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Siap, terima kasih, Mas. Satu lagi. Mbak siapa tadi? Mbak Ernawati. Oke. Ini ada Mbak Sri Lestari lagi ngetik ya. Boleh langsung. Kalau mic-nya bisa, boleh pakai mic. Kalau nggak bisa, seperti Mbak Yani juga boleh ngetik dulu. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Mbak Amin, ya. Oke. Okay. Amin. Makasih, Mbak. Makasih juga, Mbak Sri Lestari. Saya udah bisa baca. Oke, nggak apa-apa. Dari Ciai. Oke, Mbak Tari ya panggilannya. Terus, terus. Next, next. Siapa lagi? Boleh. Ya, halo. Oke. Oh, siap. Makasih, Mbak Nona. Saya mau nunjuk Mbak Tari malah masih kerja. Oh, oke. Jadi, siapa lagi? Ini yang udah masuk di saya ya. Ada Mas Budi, Mbak Yeni, Mas Indra, Mbak Amini, Mbak Sri, Mbak Tari. Sorry, Mbak Tari, Mbak Nona. Ada yang saya kelewatan nggak ya? Halo? Kedengeran jelas, Mas. Silakan. Mas Purwanto. Oke. Sip, terima kasih, Mas.
Sip. Semua didoakan satu-satu. Oke, ini baru 7 yang masuk ke saya. Ada lagi yang belum merasa memperkenalkan diri? Atau ada temennya yang sadar? Ada temennya yang belum ngomong? Boleh, ini sekalian saya absen soal. Nanti di akhir saya nggak absen-absen lagi. Malam, Mbak. Ini Mbak siapa? Oh, oke, Mbak Ernawati. Terima kasih. Berarti selanjutnya Mbak Ega. Malam. Oh, oke. Oke, panggilannya Mbak Ega. Oh, oke. Oke, terima kasih. Jadi ini ada Mas Budi, Mbak Yeni, Mas Indra, Mbak Amini, Mbak Tari, Mbak Nona, Mas Purwanto, Mbak Erna, Mbak Ega. Ada lagi yang belum? 3, 6, 9. Ini 9. Kurang satu harusnya. Ada tapi kecil banget. Bisa lebih keras dan oh iya oke okay. Oh ini nih Juwery, ini Mas atau Mbak? Maaf, kedengeran. Oh oke okay, Mbak Juwery, gimana cara Juwery? Oke. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ada suaranya siapa ya yang masuk ini terlalu keras jadi numpuk ke suara yang lain. Bisa dikecilin? Ya, coba tolong dicek mic-nya masing-masing karena ada yang keras banget jadi numpuk suaranya. Oke, sudah aman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk perkenalannya dan semoga saya juga bisa menjadi tutor yang bisa mewujudkan harapan teman-teman sekalian. Amin. Nah, kita masuk lagi. Mungkin hari ini awalnya kita nggak langsung tiba-tiba materi ya. Kita bikin kesepakatan-kesepakatan dulu. Nanti kita masuk materi, tapi sekarang kesepakatan dulu aja. Jadi supaya jelas. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita semua sudah tahu, kelas diadakan setiap hari Selasa pukul 10 sampai selesai. Kira-kira pukul jam 12, tapi biasanya saya nggak pernah selesai 2 jam persis. Biasanya saya selalu lebih cepat, paling nggak kayak 15, bahkan kadang 20 menit gitu. Nah, toleransi keterlambatannya 10 menit. Jadi jam 10 lewat 10 saya mulai kelasnya. Kecuali nanti kalau benar-benar kepepet ada keterlambatan, misalnya kesalahan teknis atau suatu hal, saya pasti kasih kabar. Nah, terus sebisa mungkin kita nanti jangan ganti jadwal ya dari yang sudah disepakati karena harinya kan mepet, waktunya mepet sampai di hari kita akhir semester. Jadi kalau kita ada perubahan-perubahan nanti lebih sulit karena kita juga nggak boleh satu minggu dua kali, ya kan? Nah, totalnya nanti ada 11 tatap muka. Kalau nggak bisa menghadiri kelas, teman-teman bisa memberitahu saya dulu. Kalau misalnya sudah tahu, bisa hamin satu. Kalau misalnya mendadak, ya nggak apa-apa diberitahu hari H. Jadi, kalau bisa diberitahu dulu.
Dan dari total 11 kali pertemuan itu, minimal teman-teman harus hadir sebanyak 5 kali. Kalau lebih dari itu, sorry, kalau misalnya nggak sampai 5 kali, berarti tidak lulus. Nah, terus sebelum mengikuti kelas, mahasiswa diharapkan mempelajari materi terlebih dahulu. Jadi, seperti tadi sudah sempat ngobrol sama Mas Budi, cuma mungkin belum tadi belum banyak yang masuk. Jadi, materinya biasanya akan saya share 1-2 jam sebelum kelas. Nah, materi yang saya buat ini di slide ini itu sifatnya rangkuman. Jadi saya biasanya nggak sangat super detail seperti modul. Kalau misalnya persis seperti modul kan berarti ya dibaca sendiri juga bisa ya. Jadi sebenarnya saya di sini pengen bantu untuk merangkum dan menjelaskan titik penting-titik pentingnya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada detail-detail kecil yang misalnya nggak terangkum, tapi waktu belajar teman-teman atau waktu baca teman-teman ada kesulitan atau nggak paham, boleh ditanyakan. Nah, kalau misalnya waktu jamnya kelas begini dan sebelum masuk kelas sudah baca, kan lebih enak. Jadi, sudah tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, tapi kalau misalnya nanti munculnya pertanyaan waktu membaca ulang, boleh ditanyakan di LINE. Jadi kita bisa semuanya bisa baca bareng. Kalau ada yang punya pertanyaan sama, bisa nggak ngulang, dan mungkin kita bisa saling bantu bahas bersama. Gitu. Nah, mahasiswa atau teman-teman juga diharapkan aktif mengikuti kelas dan bertanya apabila ada hal yang tidak dimengerti. Nanti buat teman-teman yang jawab, menjawab pertanyaan, saya minta sebelum jawab sebutkan nama ya. Jadi misalnya kayak Erna, terus mau jawab apa? Nah, itu karena saya tandai, saya punya poin khusus buat teman-teman yang bisa jawab. Nah, tapi nggak sampai gimana juga, saya tahu juga ada yang masih kerja, jadi mungkin kayak nggak adil. Nggak apa-apa, ini sebisanya aja. Ini cuma buat memacu teman-teman sekalian bisa lebih aktif di kelas. Nah, setelah kelas, teman-teman bisa mempelajari kembali materi yang diajarkan melalui video YouTube. Nanti kan saya akan share ya videonya di YouTube. Dan teman-teman bisa buka lagi, bisa belajar lagi. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, bisa tanya di grup. Sehingga teman-teman lain juga bisa baca dan mungkin malah kita bisa bahas bersama. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ini namanya kesepakatan ya. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang kurang sepakat, kita boleh bahas. Jadi, ini tujuannya saya share sekarang. Atau mungkin ada yang saya kelupaan juga boleh. Kira-kira ada yang kurang atau mau ditambahkan? Cukup ya, nanti kalau misalnya ada tambahan, nggak apa-apa ngomong aja di grup atau di mana, kita bisa share terus, kita bisa bahas terus. Nah, ini untuk penilaian, saya belum rancang detailnya karena ya keterbatasan waktu ya, benar-benar cepat-cepat habis sosialisasi tutor langsung mulai kelas. Jadi bakal saya share di yang berikutnya. Jadi supaya teman-teman tahu jelas saya menilai dari mana. Nanti juga kalau tugas juga saya bisa share kriteria penilaiannya apa. Jadi nanti teman-teman yang rasa kok nilai saya segini, kok nilai saya segini, nah saya bisa bantu hitung. Jadi nanti penilaiannya ada tugas. Tugas di semester ini kita punya 3 tugas. Nanti akan saya share lebih lanjut juga. Terus ujian akhir pasti. Juga ada penilaian kehadiran dan partisipasi. Nah nanti masing-masingnya detailnya gimana, saya share di pertemuan selanjutnya aja. Oke. Nah, tiba-tiba sudah ada tulisan modul 1, pengantar public speaking. Nah, sampai di sini, sebelum mulai ke modul, ada pertanyaan nggak tentang kesepakatan kelas? Kalau nggak ada, tarik nafas, kita mau mulai ke modul 1. Oh, siap. Oh,
Oke. Ini masukannya bagus. Terima kasih, Mas Budi. Biasanya saya nggak pernah sih 5 hari. Biasanya saya 1 sampai 2 minggu saya bertugas. Paling cepat pun saya 1 minggu. Jadi nanti durasi mengerjakan tugas ya. Oke, saya tulis di chat ya. Jadi nanti saya juga nggak lupa buat update-update. Ada lagi? Buat nanti teman-teman yang waktu di tengah-tengah saya menjelaskan mau bertanya, mungkin bisa tanya dulu lewat chat. Terus kalau mau jawab, bisa ngomong nama dulu. Sebenarnya terserah sih mau ngomong di mic atau di chat. Senyamannya teman-teman aja. Kalau dari saya nggak keberatan mau ngomong di mic atau di chat. Nah, terus satu lagi, ini yang paling penting. Kalau misalnya saya terlalu cepat, bisa ngomong juga, bisa mengingatkan. Kalau saya terlalu lambat, juga bisa mengingatkan. Jadi mungkin kayak ini sudah bisa dilewati atau gimana. Karena biasanya saya nggak sadar juga saya ngomong terlalu cepat. Jadi bisa saling mengingatkan, oke? Sip, lanjut ya. Oke. Tarik nafas ya, teman-teman. Kita mulai di modul 1. Nah, ini modul 1 ini pengantar aja ya. Jadi judulnya udah jelas, pengantar public speaking. Jadi hari ini nggak yang gimana-gimana tentang public speakingnya. Ini pengantar aja supaya lebih paham public speaking itu dari dasarnya. Oke, kita langsung mulai ya. Dengan pendahuluan, yang pertama, berbicara di muka umum adalah keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sering dengar ya, kita juga sering melihat, kita juga sering mengalami berbicara di depan umum dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin kita nggak sadar, karena kita seringnya mikirnya kalau ngomong di muka umum itu yang acara gede-gede, acara besar-besar. Terus tokoh-tokohnya itu harus seperti presiden, harus seperti pemimpin-pemimpin besar itu baru berbicara di muka umum. Nah, padahal kita sudah sering sekali berbicara di depan umum. Berbicara di depan kelas, itu juga berbicara di depan umum. Jadi sebenarnya itu sudah sangat-sangat dasar, sangat sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya, saya mengikuti contohnya modul ya, praktisi public relations. Ini sangat penting untuk praktisi public relations punya kemampuan ini. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya nggak harus jadi praktisi public relations, nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi ketua RT, ketua RW, buat penting ya memiliki kemampuan ini. Buat kita sebagai mahasiswa, sebagai apa anggota keluarga, sebagai masyarakat, punya kemampuan atau keterampilan berbicara di muka umum itu juga sangat penting. Nah, terus ini banyak juga ya, orang yang nggak percaya diri. Jadi mungkin nggak semua orang lahir dengan tiba-tiba itu punya kemampuan bisa berbicara di depan umum dengan percaya diri. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin ngerasa kurang pede atau mungkin nggak biasa. Nah, kabar baiknya berbicara di muka umum itu adalah keterampilan. Saya tulis besar-besar di sini, keterampilan. Artinya apa kalau keterampilan itu? Bisa dipelajari dan dilatih. Jadi jangan pernah mikir kalau orang yang bisa berbicara di muka umum itu adalah orang yang dari lahirnya itu dikaruniai kemampuan itu. Bisa tiba-tiba ngomong di muka umum. Ada orang yang seperti itu. Tapi sebenarnya berbicara di muka umum juga keterampilan. Kita juga bisa belajar dan melatih. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarahnya, ini mulai masuk sejarah. Nanti juga kita akan masuk ke sejarah. Kemampuan berbicara di muka umum ini ya, atau seni berbicara di muka umum ini sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk retorika. Nah, tokohnya adalah Aristoteles. Pernah dengar nggak ya? Aristoteles nih sering banget disebut. Nah, ada yang tahu nggak retorika ini apa? Sebenarnya saya udah tulis sih di slide selanjutnya, tapi saya nggak mau next dulu.
ada nggak jujur yang sebelumnya udah pernah dengar sebelum sebelum ini udah pernah dengar dan tahu, singkat aja. Belum. Halo, iya ya, halo. Oke, Mbak Amini, iya, gimana? Pernah dengar? Oke. Jawabannya benar. Jadi ini mendekati sekali ya jawabannya, sudah bisa dibilang benar. Jadi retorika ini, terima kasih ya Mbak Amini. Jadi retorika ini adalah dasar atau akar dari public speaking yang sekarang kita belajari ini. Nah, retorika ini kalau seperti kata Mbak Amini ya benar. Ini yang saya bold di sini ya, yang saya tebel dan saya garis bawahi di sini itu berpidato. Jadi ini yang sebenarnya kata kuncinya. Nah, tapi slide ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini arti kata retorika yang sesungguhnya. Yang pertama itu keterampilan berbahasa secara efektif. Yang kedua itu studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang. Yang ketiga, seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Nah, kenapa kok yang nomor tiga yang saya pilih? Karena itu yang paling mendekati dan itu yang memang akarnya dari public speaking yang sekarang sedang kita bahas. Jadi awalnya itu pada zaman Yunani kuno, awalnya itu dari pidato ini. Nah, kenapa kok di sini arti katanya di kamus ini kok segininya ya? Jadi muluk-muluk dan bombastis. Ini bukan berarti muluk-muluk yang berlebihan yang ke arah negatif ya. Jadi ini itu kenapa kok muluk dan bombastis? Karena tujuannya dulu waktu berpidato dan saya rasa juga sampai sekarang tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain, untuk menyampaikan ide kita ke orang lain dan untuk mempengaruhi orang lain itu melakukan atau mengiyakan atau menyetujui ide kita itu yang kita sampaikan. Nah, jadi di sini ditulisnya muluk-muluk dan bombastis karena biasanya kita kalau mau mempengaruhi orang itu ya semangat terus kayak melebih-lebihkan gitu. Nah, jadi retorika ini akarnya dari public speaking. Nah, modul ini di modul ini ya, ini tujuannya singkat aja, makanya modul ini nanti juga isinya juga nggak berat-berat banget karena ini masih dasar, kita baru mulai. Yang pertama, tujuannya ini dicapai adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan public speaking. Jadi nanti harapannya setelah lewat modul 1 ini, teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan public speaking. Nah, yang kedua, untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan public speaking dengan percakapan. Kayaknya seperti kata Mbak Amini ya, kayak tadi retorika. Itu sendiri ya, kayak berpidato, ngomong sama orang banyak. Nah, apa bedanya sama percakapan? Apa persamaannya? Nah, yang ketiga ada mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Jadi nanti setelah lewat modul 1 ini juga diharapkan teman-teman juga bisa mulai mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Paling tidak sudah tahu kunci-kuncinya. Yang keempat, menjelaskan sejarah public speaking dan perkembangannya. Jadi nanti di akhir-akhir, di bagian-bagian terakhir, nanti kita juga akan bahas sejarahnya. Kita juga harus tahu dong, akar dari ilmu pengetahuan ini. Gitu. Nah, kalian semua ya gambarnya, ini fotonya Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, public speaking, orang-orang atau kita mungkin ya seringkali kalau dengar kata public speaking, pasti yang dibayangkan seperti yang tadi saya bilang tadi, itu harus yang besar-besar, harus orang-orang yang jabatannya tinggi-tinggi sekali. Harus yang kedudukannya itu tinggi seperti Pak Presiden ngomong di depan banyak konferensi gitu ya. Padahal seperti yang saya bilang tadi ya, public speaking itu nggak harus seperti itu. Ada nggak yang bisa kasih saya contoh? Saya mau kumpulin tiga contoh lagi. Selain
berbicara di depan kelas. Contoh public speaking dalam kehidupan sehari-hari, tapi bukan berbicara di depan kelas. Sekarang tadi sudah saya pakai contohnya. Ada yang bisa kasih saya contoh nggak ya? Betul. Ini siapa tadi yang ngomong, yang jawab? Mas Budi ya? Oke. Jangan lupa ngomong nama dulu ya di awal. Jadi saya tahu siapa yang jawab. Terima kasih Mas Budi. Benar ya. Karena itu juga di depan orang banyak ya. Nah, itu kehidupan sehari-hari. Gampang banget kita temui. Ada lagi? Oke, Mbak Ega. Apa contohnya? Gimana? Oh, mohon maaf. Tidak boleh contoh di depan kelas. Karena tadi saya sudah pakai di kelas. Jadi, konteksnya yang lain ya. Selain kelas, selain kelas. Tadi Mas Budi benar. Oke, ada lagi? Jangan lupa sebut nama. Oke, Mas Indra, apa contohnya? Inspektur upacara. Oke, ya, itu lebih tepat ya. Kalau memberikan pidato itu baru jelas. Tadi saya pikirnya yang tadi mimpin upacara itu. Kayaknya saya yang salah. Yang memberikan pidato itu ya, itu yang benar. Oke, jadi Mas Budi, Mas Indra, Bu Ega mau coba lagi? Satu lagi, satu konteks aja. Jangan di kelas. Sebenarnya ini juga deket banget sih. Siapa ini? Mbak siapa ini? Oke, okay. Ya benar, memberikan penyuluhan itu juga berbicara di depan umum ya, itu juga public speaking. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah kasih contohnya. Jadi gampang ya, public speaking itu nggak harus presiden ngomong di depan ribuan atau jutaan orang. Kita juga bisa public speaking. Nah, itu kenapa kita penting juga kita harus belajar public speaking, karena kita pun nanti harus melakukan public speaking. Nah, ini kunci dari kunci pertama dari modul 1 ya, sesuai tujuan pertama tadi. Kita nanti harapannya bisa tahu public speaking itu apa. Jadi ini definisi public speaking. Ini juga ada di modul ya, ini saya ambil dari modul. Definisi public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Nah, jadi ini definisinya, saya ulang lagi. Kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya. Dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini berikutnya, beberapa peran public speaking dalam kehidupan kita. Jadi, dengan kata lain, apa sih keuntungannya atau apa sih gunanya ya, peran-perannya si public speaking ini dalam kehidupan kita. Kita bisa kenapa sih kalau belajar public speaking? Yang pertama, kita bisa mengembangkan diri pribadi kita. Karena secara sederhana aja, kita sudah tidak takut untuk berbicara di depan banyak orang, baik di dunia kerja maupun di lingkungan keluarga. Nah, ini yang tadi saya mau bilang, keluarga. Jadi mungkin salah satu contohnya kita ada kumpul keluarga ya, kumpul keluarga besar, orangnya kan juga biasanya sudah banyak tuh. Terus nanti ada satu mungkin yang kita pimpin jadi MC-an di tengah keluarga. Nah, itu juga public speaking loh. Nah, jadi di keluarga aja kita udah bisa public speaking. Yang kedua, kok kita bisa mengembangkan diri pribadi kalau kita punya public speaking? Karena gini, kita dapat mempresentasikan ide dengan baik saat melamar kerja. Nah, orang yang nanti para pelamar atau orang-orang yang bisa mempresentasikan idenya dengan baik, dan menurut saya ini
kurang, nggak cuma mempresentasikan ide, mempresentasikan diri teman-teman kalian sendiri, kalau bisa dengan baik, itu pasti perusahaan atau yang mau mengangkat itu ya, jadi lebih percaya pasti dan lebih memilih orang yang bisa mempresentasikan diri dan ide dengan baik dong, daripada yang tidak. Nah, terus semakin sering berlatih, semakin baik. Karena memang pada dasarnya kayak tadi, berbicara di depan umum, keterampilan ya, itu semua bisa dilatih, bisa dipelajari, dan tentu kalau semakin sering ya kita semakin baik, semakin terbiasa. Nah, berikutnya kalau kita belajar public speaking, kita bisa jadi semakin percaya diri. Nah, semakin percaya diri ini kan gunanya banyak, nggak cuma untuk kalau mau ngomong di depan umum. Nah, jadi kita sudah bisa mengembangkan diri pribadi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, kalau kita bisa public speaking, kita bisa apa sih? Yang kedua, itu bisa mempengaruhi dunia sekitar kita. Wah, bahasanya ya, mempengaruhi dunia sekitar kita. Jadi ini sebenarnya juga sederhana. Yang pertama, kita lihat di sini. Kita bisa menyampaikan dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita mengenai ide kita dan menghasilkan perubahan yang baik dalam kelompok. Nah, ini misalnya kita di lingkungan tempat tinggal kita di RT RW di kampung situ. Kita mau ngide, bahasanya sekarang kan ngide ya. Kita mau ngide ada daur ulang misalnya, karena kita merasa kok sampahnya di kampung kita ini kok semakin numpuk, terus nggak ada pengolahan yang baik. Terus kita punya ide. Nah, sebenarnya juga yang lain punya ide, tapi nggak ada yang berani menyuarakan itu. Nah, terus kita dengan berani, misalnya waktu saat kumpul-kumpul atau gimana, kita menyampaikan ide kita itu. Nah, terus kita nggak cuma menyampaikan, cuma ngomong loh. Di sini kata kuncinya ada dua, menyampaikan dan mempengaruhi. Nah, jadi kita sudah berusaha menyampaikan ide kita dan mempengaruhi, jadi ada ajakan. Ayo kita, ini yuk galakkan daur ulang yuk di kampung ini, kayak gitu. Nah, karena semua sebenarnya yang ada di masyarakat itu, yang ada di kampung itu kan berasal dari satu ide kan, idenya kecil-kecil aja, habis itu direalisasikan. Nah, jadi siapa yang bisa atau siapa yang berani menyampaikan itu, ya dia yang mempengaruhi dong, dia yang sudah membawa perubahan yang baik dalam kelompok. Nah, misal pada akhirnya pengolahan daur ulangnya diwujudkan menjadi nyata dan menjadi panutan kampung-kampung lain. Nah, jadi kita dong yang bukan mau sombong atau gimana, kita mempengaruhi gitu, enggak, tapi kita sebagai seseorang yang sudah berani di awalnya untuk menyampaikan ide kita yang akhirnya menjadi inspirasi komunitas-komunitas lain, kan bangga. Nah, jadi itu juga salah satu keuntungan buat kita yang berani melakukan public speaking, untuk tentunya menyuarakan ide yang baik loh ya, bukan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan ide-ide yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan karir. Ini seperti yang tadi, sebenarnya ini saling berhubungan, jadi kenapa kok agak saling mengulang-ulang ya. Yang pertama, kalau kita bisa public speaking, dinilai memiliki kredibilitas tinggi, sehingga kesempatan promosi lebih terbuka lebar. Kredibilitas ini kemampuan, kapabilitas yang membuat kita bisa dipercaya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa public speaking, salah satunya tuh kita bisa dinilai itu, bisa lebih dipercaya. Nah, karena kita bisa mempresentasikan diri dengan baik, mempresentasikan ide dengan baik, jadi kesempatan promosi ini naik pangkat, bahasa sederhananya. Lebih terbuka lebar kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, meningkatkan karir ini juga ada yang kedua, bisa menjadi brand ambassador. Brand ambassador itu bahasa sederhananya duta. Kita sering dengar ya, ada duta anti narkoba lah, duta pariwisata. Terus kalau brand ambassador ini sebenarnya lebih ke arah produk. Nah, sebuah perusahaan yang punya produk ya, misalnya sabun atau jam tangan atau handphone, mereka pasti memilih
brand ambassadornya itu, dutanya itu, orang yang sesuai dengan produknya itu satu. Karakternya ya maksudnya, karakternya mereka. Yang kedua, harus bisa mempresentasikan diri dengan baik, yaitu public speaking. Satu, mempresentasikan diri, memperkenalkan diri. Yang kedua, mempresentasikan produknya. Karena sekarang di sini dia nggak cuma hanya berdiri sebagai diri dia sendiri, kalau sudah jadi brand ambassador. Dia bawa nama mereknya itu. Nah, jadi pasti perusahaan memilih orang yang bisa public speaking, meningkatkan karir deh kita. Nah, contohnya apa? Nah, pasti kenal semua dong. Yang pertama, kita lihat ada Rosa, brand ambassador Oriflame Indonesia. Oriflame itu kosmetik ya, dari Sweden. Ini aku memilih Oriflame untuk sempurnakan penampilanku saat meraih mimpi. Jadi, kenapa kok perusahaan Oriflame dari Sweden ini pilih Rosa di Indonesia sebagai dutanya Oriflame? Pasti satu, Rosa dinilai sebagai orang yang cocok, orang yang bisa mewakili karakternya Oriflame ini. Yang kedua, Rosa juga pasti dianggap bisa public speaking dong. Bukan bisa harus ngomong di depan umum kayak gimana ya, karena public speaking juga mencakup bisa mempresentasikan diri dengan baik, ide dengan baik. Jadi maksudnya adalah dari Oriflame, Oriflame merasa Rosa ini bisa menyampaikan ide tentang Oriflame ini ke masyarakat Indonesia yang paling cocok. Nah, terus Joe Taslim juga jadi brand ambasadornya Zenfone ini kalau nggak salah. Nah, kenapa kok dia yang dipilih? Ya karena dia cocok, karena Joe Taslim ini yang paling cocok untuk mewakili dari karakter. Dia bisa mempresentasikan produknya dengan baik, ide dengan baik ya. Dalam iklan yang mungkin nanti dia ada ngomong atau gimana. Nah, sampingnya lagi ada Chelsea Islan dan Isyana Sarasvati. Ini juga mereka adalah brand ambasadornya Tokopedia. Nah, pertanyaannya sama, kenapa kok memilih mereka? Ya berarti Tokopedia merasa mereka berdua ini yang cocok dari mewakili karakternya Tokopedia. Bisa mempresentasikan ide Tokopedia dengan baik dan bisa mempresentasikan diri mereka juga dengan baik. Nah, kalau dilihat brand-brand ini nggak mungkin ya pilih brand ambassador yang dinilai nggak cocok. Ya karena pasti nanti mereka brandnya juga terpengaruh. Karena mereka juga berdiri sebagai nanti sebagai wakil dari brandnya mereka. Begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa ya? Sip. Oke, saya lanjut ya. Nah, tujuan kedua tadi dari modul 1, persamaan kita harus bisa nanti ya, nanti habis melewati modul 1 kita harus bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan public speaking dengan percakapan. Nah, jadi saya mulai langsung dengan persamaan. Nah, ini adalah persamaan-persamaannya public speaking dan percakapan. Jadi baik public speaking maupun percakapan, dua-duanya penyampaiannya disusun menurut logika sistematis agar pesan dapat dimengerti. Sistematis itu tahap demi tahap ya, berurutan. Contohnya, dosen yang sedang menjelaskan di kelas. Pasti dong kalau ngomong disusun menurut logika, urut tahap demi tahap supaya apa? Murid-muridnya bisa mengerti. Nah, contoh lain lagi, saya ini sekarang sedang berbagi sama teman-teman ya, sedang ngomong sama teman-teman. Saya juga sebelumnya sudah mengurutkan ini materinya, sudah menyiapkan materinya gimana cara ngomong saya ini supaya masuk, supaya bisa dimengerti. Saya juga ngomongnya nggak loncat-loncat dari sini nanti ngomong sejarah terus balik lagi ke sini ke sejarah lagi gitu, enggak. Jadi saya sudah berusaha menyusun ini berurutan supaya bisa dimengerti. Sama, waktu kita ngobrol, waktu kita bercakap-cakap sama temen. Pasti kita juga berusaha ngomongnya itu supaya bisa dimengerti ya sama temen. Nggak perlu sampai ngurutin gimana. Tapi yang jelas kita nggak mungkin dong orang ngomong sembarangan. Kan temen jadi nggak bisa mengerti. Nah, yang kedua, menyesuaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara atau publik.
Baik public speaking maupun percakapan, dua-duanya begitu. Contoh ya, contoh public speaking. Kalau kita menyesuaikan publiknya. Misalnya kita lagi membawakan seminar buat anak SD sama membawakan seminar untuk anak SMP sama membawakan seminar untuk anak kuliahan. Caranya beda, isinya beda, cara penyampaiannya juga beda. Sama anak-anak SD mungkin kita lebih ceria, lebih bersemangat gitu, lebih banyak main-mainnya, lebih bercanda. Terus kita mungkin lebih banyak main ekspresi, main alat bantu visual, main dan lain dan kawan-kawan. SMP mungkin sudah nggak perlu sampai segitunya lagi. Apalagi sama anak kuliahan, bisa-bisa kita yang dikira nggak apa-apa ta ini. Nah, jadi nggak sesuai nanti cara dan isinya kita sama cara sama isinya sama apa yang mau kita sampaikan. Nah, sama dong waktu kita bercakap-cakap. Waktu kita bercakap-cakap sama teman atau sama dosen beda, sama orang tua beda. Sama teman bisa pakai bahasa gaul, bahasa tubuh mungkin bisa sembarangan. Bicara sama dosen nggak bisa seperti itu dong. Nah, mungkin gimana lebih rapi, lebih formal, nggak banyak tingkah ngomongnya. Terus bahasanya yang digunakan formal, nggak pakai bahasa gaul. Nah, itu baik public speaking maupun percakapan, dua-duanya sama. Jadi itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, pesan disampaikan dengan tujuan mendapat dampak positif dan maksimal. Ya, ini contohnya saat menyampaikan ide. Ini sama dua-duanya, public speaking maupun kita ngomong sama orang ya, bercakap-cakap. Kita ingin idenya kita diterima dan kalau perlu disetujui. Nah, jadi itu artinya dampak positif dan maksimal. Dua-duanya sama, public speaking dan percakapan. Yang keempat, baik public speaking maupun dalam percakapan, pembicara harus dapat menyesuaikan reaksi dari lawan bicaranya, baik melalui verbal maupun non-verbal. Bisa kasih contoh nggak ya, non-verbal itu apa? Mungkin dari verbal, verbal apa, non-verbal apa? Ada yang bisa jelasin? Singkat aja bedanya verbal dan non-verbal. Non-verbal. Kalau verbal. Ya, oke. Okay. Oke, okay, thank you Mas Putih. Jadi, verbal itu sederhananya kata-kata. Verbal, verba, ya. Jadi kalau verbal itu misalnya kalau nggak ngerti ya kita ngomong nggak ngerti. Itu kata-kata ya. Kalau non-verbal, kalau nggak ngerti mungkin kita apa? Mengerutkan ini, alis. Hah? Itu yang dikernyitkan itu dahinya, terus alisnya. Itu orang yang lihat kita sudah ngerti ya loh, nggak paham ya gitu. Jadi non-verbal itu nggak harus dari muka aja, tapi juga bisa bahasa tubuh ya. Intinya yang nggak pakai kata-kata. Nah, contohnya saat bercakap-cakap dan menyampaikan seminar, kita pasti menyesuaikan reaksi dari lawan bicara kita. Nah, kalau kita bawain seminar ya, kalau kita mimpin seminar atau jadi pembicara dalam seminar, kalau kita kelihatan audiensnya mukanya nggak ngerti atau ngantuk, kita masa mau ngomong terus? Nah, kalau pembicara yang baik, biasanya dia akan mengganti sedikit dari acaranya. Misalnya kayak, ah, Bapak Ibu sudah kelihatan ngantuk ya semuanya, yuk kita berdiri yuk, senam-senam dulu yuk, nanti kita baru lanjut. Jadi itu menyesuaikan. Karena apa? Itu kita kan memperhatikan sebagai pembicara, kita lihat audiensnya ini posisinya gimana, ngerti nggak? Atau ngantuk tah, atau bosan. Nah, kalau bercakap-cakap juga sama. Kayak tadi misalnya, kita lagi ngomong, lagi jelasin, terus teman kita tiba-tiba mengernyitkan dahi atau alis. Tandanya kan dia nggak ngerti. Nah, masa kita ngomong terus? Biasanya kita berhenti, ya kan? Terus tanya, nggak ngerti tah kamu? Gitu. Nah, terus kita biasanya ngulang. Jadi gini loh maksudnya. Nah, ya kan? Atau teman kita tanya secara verbal kalau itu. Nah, jadi baik public speaking maupun kita bercakap-cakap, siapa yang berbicara alias pembicaranya harus dapat menyesuaikan reaksi dari lawan bicaranya. Terus, tadi persamaan ya. Kita masuk ke perbedaan. Pasti ada dong. Nah,
Yang pertama, pesan dalam PS ini saya singkat ya tadi waktu ngetik public speaking, lebih terstruktur pesannya. Karena biasanya tadi apa? Public speaking itu sifatnya seperti apa? Kayak kira-kira ada seminar, ada pidato, gitu-gitu ya. Itu kan jarang ya yang spontan. Bisa sih pidato spontan, tapi jarang ya. Sifatnya kita lebih sering itu terencana. Nah, itu kenapa disebut lebih terstruktur? Karena kita sudah merencanakan, mungkin ada yang bikin naskah, dan lain-lain. Yang kedua, waktu dalam public speaking lebih terbatas. Ya, karena biasanya cuma kalau seminar, kalau kelas, ada batasnya ya, 2 jam, 1 jam gitu. Yang ketiga, pembicara perlu mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari publik dan cara menjawabnya. Biasanya ini lebih ke arah kalau seminar atau kelas kayak gitu ya. Jadi waktu kita bawain materi, kita harus mengantisipasi kira-kira yang bakal ditanyain apa ya. Terus kita mungkin latihan cara menjawabnya, atau mungkin kita udah cari data-data yang mendukung yang mungkin nanti akan ditanyakan. Nah, terus public speaking juga memerlukan lebih banyak perencanaan dan persiapan. Itu tadi, karena tadi sifatnya kayak kita pidato itu ya. Kita ada bikin naskah lah, latihan lah, seperti itu. Yang kedua, public speaking menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan, tidak menyinggung publik yang hadir. Nah, karena apa? Ngomong public speaking itu ngomong di depan orang banyak, ratusan orang atau mungkin ribuan atau bahkan jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, itu kenapa kita biasanya menggunakan tata bahasa yang lebih formal, jadi semua bisa mengerti. Kalau pakai bahasa gaul atau bahkan bahasa daerah, pasti ada orang yang nggak mengerti. Karena kita kan nggak bisa berasumsi semuanya berasal dari background yang sama dengan kita, baik background pendidikan, background budaya, bahasa. Nah, terus tidak menyinggung publik yang hadir. Jadi kita pakai bahasa yang baik, yang formal, yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Terus cara menyampaikan menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas pembicara. Nah, kalau dalam public speaking ini lebih khusus. Jadi bagaimana seorang pembicara atau bagaimana seorang guru atau bagaimana seseorang itu yang berbicara di depan umum itu menyampaikan materinya itu biasanya menunjukkan profesionalismenya dan kredibilitasnya. Profesional nggak? Bisa dipercaya nggak? Itu kan kelihatan ya. Nah, beda kalau sama bercakap-cakap, konteksnya lebih nggak formal. Lebih santai ngomong-ngomong sama temen aja, mungkin juga nggak menunjukkan profesionalisme dan kawan-kawan. Ya cuma sekedar ngomong aja. Yang ketiga, public speaking memerlukan metode penyampaian yang berbeda. Contoh, volume suara keras pelan, intonasi suara tinggi rendah, dan postur tubuh. Nah, kalau dalam public speaking kita biasanya lebih mengatur ini semua. Kalau dalam percakapan lebih santai, kita mungkin nggak perlu mengatur sampai segimananya. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaan dari public speaking. Sebelum masuk ke yang selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya, mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Jadi ini tadi tujuan yang berikutnya ya. Dari modul ini diharapkan nanti teman-teman bisa mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. At least atau paling tidak sekarang sudah tahu kunci-kuncinya. Yang pertama, demam panggung adalah wajar. Nah, ini jadi ada gambarnya orang demam panggung ya, keringetan, terus mungkin deg-degan, terus mungkin gemeteran ya tangannya. Mungkin semuanya, mungkin kita pernah mengalami. Nah, ini adalah poin-poin yang disarankan, yang bisa kita coba untuk menghindari ini atau untuk mengatasi ini, demam panggung ini. Jadi demam panggung ini wajar. Yang pertama, kita bisa dengan mencoba tenang dan berpikir positif.
Karena biasanya demam panggung itu muncul karena pikiran kita yang negatif. Jadi kita sudah cemas duluan. Kita sudah khawatir duluan, orang-orang nggak ngerti apa yang kita omongkan, orang-orang itu nggak nangkep, orang-orang nanti ngantuk, orang-orang nanti bosan, dan sebagainya. Nah, biasanya pikiran-pikiran itu yang bikin kita khawatir dan akhirnya kita deg-degan dan sebagainya itu yang kita sebut sebagai demam panggung. Nah, panik, kata Mas Pemanto ya, panik duluan. Jadi, kita juga harus coba mengontrol pikiran kita karena biasanya semua itu muncul dari kekhawatiran yang belum terjadi. Jadi kita udah di dalam diri kita itu panik duluan. Yang kedua, cobalah ya, yakinlah dan konsentrasi pada materi yang akan disampaikan. Jadi daripada konsentrasi ke pikiran-pikiran negatif itu, konsentrasilah pada apa yang akan teman-teman sampaikan. Nah, karena itu wajar, karena demam panggung itu wajar, dan sebaiknya kalian teman-teman itu mengenali demam panggungnya teman-teman itu yang seperti apa. Atau mungkin ada juga sih yang nggak demam panggungnya, tapi mungkin bagi yang merasakan demam panggung atau yang deg-degan ya, at least teman-teman bisa kenali ciri-cirinya. Misalnya, kalau saya sakit perut. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi yang kebelet pipis terus. Lucu-lucu ya. Ada lagi yang kakinya gemeteran, goyang-goyang. Ada yang tangannya keringetan atau mungkin badannya juga keringetan, keringetan dingin gitu. Nah, kalau kita bisa mengenali, nggak apa-apa. Dan sangat wajar, bawalah sesuatu yang bisa membantu teman-teman. Ya, kayak poin ketiga, membawa sapu tangan, tisu, atau catatan kecil bila perlu. Jadi ini nggak apa-apa, wajar, bawa sapu tangan atau tisu. Terus bawa catatan kecil, ini buat yang kalau panik atau deg-degan takut lupa. Jadi bawa catatan kecil isinya poin-poin yang mau kita bicarakan. Yang keempat, melakukan relaksasi fisik sebelum berbicara. Nah, biasanya kalau MC kayak gitu ya, atau yang pembicara-pembicara gitu, mereka biasanya melakukan relaksasi fisik sebelum berbicara. Nggak harus olahraga yang gimana, cuma biasanya buka-buka mulut itu ya, A, I, U, E, O, melatih pelafalan. Jadi supaya juga lebih rileks gitu. Terus kalau biasanya kalau MC latihan vokal seperti penyanyi mereka. Itu juga karena MC harus membentuk suara juga ya, supaya suaranya enggak kalau kita bilang apa ya, cempreng ya. Jadi ada latihan vokalnya seperti penyanyi. Jadi kita bisa melakukan itu semua. Misalnya A, I, U, E, O lah atau apa, atau jalan-jalan di tempat gitu. Jadi melakukan relaksasi fisik sebelum berbicara. Yang kelima, hindari makanan dan minuman yang membuat tenggorokan lengket. Ini sederhana, tapi kita sering nggak sadar. Apa yang membuat tenggorokan lengket ini? Salah satu contohnya adalah yang manis-manis. Nah, kalau misalnya sebelum kita ngomong di depan umum, terus kita makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, biasanya apa? Lidahnya lengket, ya kan? Bahkan ada yang ada riaknya ya kita. Itu sangat mengganggu kalau mau ngomong di depan umum. Dan nanti tiba-tiba waktu ngomong bisa kayak terganggu gitu tenggorokannya. Nah, ini sebenarnya hal kecil juga ya yang bisa kita hindari. Nah, apa berarti kalau hindari makanan dan minuman yang membuat tenggorokan lengket itu nggak boleh minum sebelum ngomong di depan umum? Boleh. Minum secukupnya. Jadi jangan minum terus karena apa? Nanti juga ke belakang terus. Nah, jadi sebelum ngomong ke belakang dulu boleh dan minum secukupnya kalau perlu aja. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik simple sekali tapi kita sering lupa karena kita kalau deg-degan minum terus. Dan kalau minum terus ke belakang terus, akhirnya kita goyang-goyang terus, jalan ke sana kemari terus, jadi semakin deg-degan. Sama sekali tidak membantu. Nah, terus yang terakhir, daripada tadi ya kita panik-panik, terus fokus ke yang negatif-negatif, membaca kembali catatan. Jadi ada memang sebagian orang yang memilih untuk membawa catatan kecil. Jangan bawa contekan yang gede se-HVS A4 itu ya biasanya. Nah, lebih baik dibikin kecil-kecil, kartu kecil, atau kayak sticky note kecil-kecil. Jadi yang bisa mungkin ketutupan di tangan atau mungkin seukuran tangan. Itu nggak mengganggu buat yang lihat dan buat teman-teman juga
gampang. Karena kalau kecil dan teman-teman sendiri yang menyiapkan, yang menulis, tahu nanti harus di mana membacanya. Kalau gede-gede dan apalagi berhalaman-berhalaman, biasanya ribut nanti balik-balik kertasnya. Nah, itu juga nanti banyak, itu nanti detail-detail public speaking yang akan mungkin kita bahas lebih dalam di modul-modul yang berikutnya. Yang kedua, ini tadi mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Yang kedua, memanfaatkan kecemasan untuk menghasilkan presentasi yang luar biasa. Kok bisa memanfaatkan kecemasan untuk menghasilkan presentasi yang luar biasa? Nah, jadi pada saat kita cemas itu, pada saat kita khawatir itu, berpikir positif dan berbicaralah kepada diri sendiri secara positif. Ini contohnya ya, ini saya ambil dari modul. Jadi tanamkan di pikiran teman-teman, grogi adalah hal yang wajar. Saya pasti bisa mengatasinya dengan baik. Saya pasti bisa. Jadi itu terus yang diulang-ulang. Terus ada lagi nih, saya punya topik yang menarik dan saya sudah lakukan persiapan yang sempurna, pasti publik senang mendengarkannya. Publik pasti akan tertarik dengan apa yang akan saya sampaikan. Publik pasti orang yang menyenangkan. Kalau mereka bertanya, pasti mereka ingin tahu lebih jauh tentang apa yang saya sampaikan, bukan untuk menyudutkan saya atau apalagi menguji saya. Jadi, tanamkan pikiran-pikiran yang positif bahwa teman-teman sudah menyiapkan. Yang ketiga, lakukan latihan dengan baik. Nah, jadi ya jangan hanya berpikir positif ya, saya pasti bisa, tapi duduk diem aja, juga pasti nanti nggak bisa. Nah, setiap doa itu harus diiringi dengan usaha, dengan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi waktu kita berusaha atau berpikir positif itu, kita juga iringi dengan usaha. Salah satu usaha dalam public speaking, dan ini yang paling-paling penting, dan bahkan ini untuk yang sudah profesional pun mereka biasanya akan tetap melakukan ini, itu latihan. Lakukan latihan dengan baik. Karena public speaking itu pada dasarnya tadi ya, keterampilan. Bisa dilatih, bisa dipelajari. Maka dari itu semakin sering latihan juga semakin membuat teman-teman bisa mengatasi. Nah, latih cara menyampaikan mulai dari pembukaan sampai penutup. Jadi latihan. Untuk hal-hal sulit sebaiknya berlatih dengan diucapkan. Jangan hanya dipikirkan. Nah, jadi misalnya teman-teman sudah bikin naskah ya, dari pembukaan sampai penutup. Terus ada beberapa kata-kata sulit yang harus diucapkan. Misalnya kata-kata yang pakai bahasa asing ya, pakai bahasa Inggris atau mungkin panjang-panjang. Yang mungkin kayak rawan salah ngomong ya, rawan itu lidahnya salah ngomong. Nah, itu jangan cuma dibaca naskahnya. Kalau latihan itu disuarakan. Jadi teman-teman tahu di mana susahnya ngomongnya itu, di mana salahnya biasanya. Yang ketiga, latih cara menggunakan alat bantu visual yang akan digunakan. Jadi biasanya kalau ngomong di depan umum kita pasti sering lihat ya, yang paling dasar atau yang paling sering digunakan itu slide atau laptop. Kalau di kelas ya biasanya dosen-dosen pakai laptop lalu pakai slide. Nah, seperti sekarang saya juga pakai alat bantu visual, pakai slide ini buat teman-teman. Nah, itu latih cara pakainya. Terus ada lagi, nggak harus slide ya. Mungkin buku, atau papan, atau kartu bergambar semuanya. Latih cara pakainya. Jadi supaya biasa waktu menggunakan, waktu bicara itu. Yang terakhir, latih sesi tanya-jawab. Nah, gimana caranya latihan sesi tanya-jawab? Kan belum ada yang tanya apa yang mau dijawab. Jadi, latih sesi tanya jawab di sini adalah mencoba mengantisipasi atau mencoba mencari memikirkan ya bagaimana cara nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama hadirin, sama orang-orang yang hadir, sama publiknya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya bertanya tentang ini, kita mau gimana cara jawabnya? Atau mungkin kita sudah biasanya kalau kita yang menyiapkan materinya, kita biasanya tahu celah-celah mana yang akan ditanyakan. Jadi saya sudah siapkan, jadi teman-teman sudah bisa siapkan datanya
atau alat bantunya. Atau mungkin teman-teman juga harus mikir gimana kalau nanti seandainya saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Saya mau ngomong apa sama mereka? Nah, itu juga termasuk dalam sesi latihan. Jadi di depan nggak a-e-a-e. Karena tadi kenapa? Waktu public speaking, orang bisa melihat profesionalisme dan kredibilitas kita sebagai pembicara. Apalagi kalau kita bicaranya di acara-acara yang besar. Gitu. Jadi, termasuk bagaimana cara menjawab atau nanti kalau saya nggak bisa menjawab, itu sudah harus disiapkan. Nah, ini saya menyiapkan contoh gambar. Ini yang paling dasar, yang biasanya orang-orang lakukan ya. Saya juga sering melakukan ini. Jadi ngomong, naskahnya itu yang dipegang di tangan itu naskah yang sudah dibikin ya. Ngomong di depan kaca. Jadi tahu bagaimana waktu kita ngomong itu. Karena kadang ya nggak sadar. Kalau saya nanti sering itu, tangannya goyang-goyang. Nah, tangan goyang-goyang yang terus-menerus waktu ngomong di depan umum itu juga nggak baik. Karena nanti orang fokusnya ke tangan, bukan ke kitanya. Dan bahkan mungkin orang-orang malah mikir, itu tangannya kok goyang terus. Jadi nggak fokus sama apa yang kita katakan. Nah, dengan lihat kaca, kita bisa tahu, kok tangannya goyang terus ya, kayak gitu. Nah, terus waktu kita ngomong di kaca, kita juga bisa lihat postur tubuh. Eh, kok bungkuk ya badannya? Kok kurang senyum ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Jadi ngomong di depan cermin itu banyak gunanya. Karena kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak ngomong di cermin, biasanya ngomong sama orang lain. Jadi misalnya kayak teman atau sahabat yang diminta tolong buat mendengarkan ya. Terus nanti diminta untuk komen. Nggak, di mana nggak pahamnya, atau mungkin di mana ada yang postur tubuh, atau nada suara, atau bagaimana yang kurang. Nah, itu salah satu contoh latihan. Gambar berikutnya adalah contoh latihan menggunakan alat bantu. Nah, jadi yang di atas, dia menggunakan papan, terus ada poster, ada gambar-gambar, yaitu alat bantu visualnya. Yang kedua, menggunakan slide. Nah, jadi ini menggunakan alat bantu harus dilatih caranya. Pakai, jangan sampai nanti bingung waktu di depan cara pakainya gimana. Apalagi alat-alat elektronik ya, kita sering kalau misalnya ngomong di depan, tiba-tiba error-error. Nah, kalau kita latihan, sudah coba, ya sudah bisa mengurangi risiko-risiko itu. Yang keempat, caranya lagi, mengembangkan kepercayaan diri. Gunakan kekuatan visualisasi diri. Jadi, memvisualisasi. Kata sederhananya, atau artinya, membayangkan. Bayangkan diri kita di atas panggung menatap semua orang yang hadir menggunakan gerak tubuh dan ekspresi yang tepat dan suara yang jelas. Jadi ini ceritanya kita membayangkan keberhasilan kita ya. Fokus pada hal-hal yang positif. Nah, kenapa kok sampai mungkin ada yang mikir kok muluk-muluk membayangkan kita sampai sukses begini ya. Ini sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi nanti lebih percaya diri. Nah, daripada kita mengisi pikiran kita, kayak tadi nanti ngantuk, nanti orang-orang nggak ngerti, nanti saya nggak bisa jawab, nanti saya lupa di tengah-tengah nanti ini. Nah, itu kan lebih memberikan beban ke kita. Makanya, salah satu tipsnya adalah membayangkan hal-hal yang bagus-bagus. Jadi itu nanti membuat kita lebih percaya diri. Nah, ini contohnya. Nih, jadi pikirkan ya, taruh gambar ini di kepala teman-teman. Bayangkan teman-teman kan dengan sukses ya, dengan sukses. Wah, ngomong di depan orang banyak, semua berdiri nanti menyambut dengan tepuk tangan. Nah, itu lebih membuat percaya diri. Daripada mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, ketahuilah bahwa grogi tidak terlihat. Nah, kenapa kok saya pasang fotonya Afgan di sini? Ada yang udah baca-baca sekilas belum modulnya? Ada yang bisa bantu saya jelasin fotonya Afgan? Oke.
Belum sampai ya, nggak apa-apa. Jadi, kenapa saya beri fotonya Afgan di sini? Karena Afgan penyanyi ya, penyanyi yang sudah, kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat hebat, ternyata juga punya demam panggung. Katanya, katanya sih ya, saya juga nggak pernah lihat si Afgan begini. Nah, katanya gigit-gigit jari. Terus nggak tahu ya ngapain lagi, tapi yang paling yang diceritakan katanya gigit-gigit jari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia di panggung waktu nyanyi, kelihatan nggak kalau dia grogi? Enggak ya, kelihatan kayak pede banget nyanyi di depan jutaan orang ya, menguasai panggung, suaranya tetap bagus, stabil, nggak gemeteran, nggak gimana-gimana, nggak lupa lirik. Nah, jadi kalian atau teman-teman harus tahu bahwa grogi itu sebenarnya nggak kelihatan. Jadi jangan tunjukkan ke masyarakat, ke orang-orang yang melihat, ke publik kita. Jangan diperlihatkan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak kelihatan. Jadi jangan bikin mereka kelihatan dengan malah garuk-garuk, goyang-goyang ke sana kemari misalnya. Nah, itu semakin satu semakin membuat teman-teman grogi, dua juga melihat yang melihat itu gelisah. Kalau teman-teman misalnya lagi di ruang tunggu ya, terus duduk tenang gitu. Tapi lihat ada satu orang yang jalan ke sana kemari gelisah, ikut gelisah nggak jadinya? Jadinya ikut gelisah. Nah, jadi sebenarnya grogi itu nggak kelihatan, kayak seperti Afgan ini, dia juga punya grogi, tapi nggak kelihatan kan, dia berusaha mengontrol. Nah, jadi kalau bisa kita jangan menunjukkan itu, berusaha jangan menunjukkan itu. Karena sebenarnya orang-orang itu nggak tahu kalau kita grogi. Jadi kita kenali diri kita sendiri waktu grogi ngapain, dan bawa sesuatu itu tadi yang bisa mengatasi. Yang berikutnya, lakukan yang terbaik, bukan yang sempurna. Nah, yang pertama, berpidato atau berbicara adalah sebuah seni, bukan tampilan. Jadi kalau seni itu seperti kayak lukisan ya. Satu orang, satu pelukis dengan pelukis lain kalau menggambar bisa beda ya, beda gaya, beda ini. Tapi apakah yang satu jelek, yang satu enggak ya? Mungkin enggak ya. Semua punya gayanya masing-masing. Nah, makanya lakukan dengan cara kita, maka akan terdengar indah. Itu maka ya, salah ketik. Nah, kesalahan kecil yang terjadi adalah hal manusiawi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sampai gimana-gimana. Yang penting kita latihan untuk mengantisipasi ya. Tapi kalau masih terjadi kesalahan-kesalahan kecil, itu pasti dimaklumi, karena itu manusiawi. Jadi lakukan yang terbaik dan bukan yang sempurna. Jadi targetnya adalah untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ini yang terakhir dan yang paling penting. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Seperti tadi seni ya. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Berusaha meniru gayanya, apalagi membandingkan diri kita dengan orang yang sudah punya jam terbang tinggi. Hal itu akan memberikan beban mental tambahan. Jadi itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, tapi menjadi beban mental. Nah, bukan berarti kalau misalnya nggak mau membandingkan diri dengan orang lain itu nggak belajar dari orang yang lebih hebat ya. Bukan itu artinya. Jadi kita boleh menjadikan mereka motivasi untuk kita terus berkembang. Tapi nggak boleh sampai membandingkan diri, sampai memikirkan kalau kita ini jelek, sampai rendah diri, itu nggak boleh. Jadi kita cuma boleh menjadikan mereka itu motivasi. Tapi jangan sampai mau meniru gayanya apalagi, itu pasti nggak bisa. Jadi kalau kita berusaha meniru gayanya dan kita tidak bisa, terus nanti kita tertekan, nah itu salah. Kita sendiri memberikan beban mental yang tidak seharusnya terjadi, tidak seharusnya ada di sana, karena ya kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Kita punya cara kita masing-masing. Jadi kenali cara kita belajar, kenali cara kita mengatasi demam panggung. Nah, ini adalah contoh public speaking yang mengubah dunia. Ini adalah tokoh dunia ya, Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat.
Nah, ini sebenarnya saya ambil contohnya dari modul Martin Luther King ini. Mungkin ini sudah tokoh yang agak lama, nanti akan kita bahas dengan contoh-contoh mungkin yang lebih baru ya. Tapi ini saya juga karena dibahas di modul, ingin mengenalkan juga ke teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin malah sudah tahu semua, nggak apa-apa. Ini saya ada video singkat tentang Martin Luther King. Siapa itu Martin Luther King? Jadi Martin Luther King ini singkatnya orang Amerika Serikat kulit hitam. Nah, seperti teman-teman tahu sendiri ya, di Amerika Serikat dulu sekali itu kan orang-orang di Amerika Serikat ada orang berkulit putih, kulit orang berkulit hitam ya. Dan dulu sekali mereka dilanda ada masalah rasisme itu ya, di mana orang-orang kulit hitam itu tidak mendapatkan hak selayaknya orang kulit putih. Jadi banyak batasan-batasan untuk mereka, banyak intinya perbedaan-perbedaan yang mereka alami ya, ketidakadilan. Nah, benar, menuntut hak sipil tanpa kekalnya, kata Mas Purwanto ya. Nah, jadi Martin Luther King ini adalah salah seorang tokoh kulit hitam di Amerika Serikat yang dulunya itu pidatonya itu terkenal indah sekali, bagus sekali untuk memperjuangkan hak persamaan hak antara orang-orang Amerika Serikat, baik itu mau kulit putih dan kulit hitam. Nah, ini saya ada videonya. Saya coba ini habis ini saya putar. Nanti teman-teman yang nggak bisa lihat bisa bilang ya. Saya takutnya cuma keputar di saya, tapi di teman-teman nggak keputar. Ini singkat sekali soalnya, nggak ada 1 menit, cuma 55 detik, supaya teman-teman at least tahu aja siapa itu tokoh dunia Martin Luther King. Nah, bisa lihat semua nggak ya? Bisa dengar semua nggak? Dan bisa lihat gambarnya semua nggak ya? Nggak komputer ya, ya saya karena itu yang saya takutkan tadi. Oh bisa ya? Ah, oke. Kalau gitu, kalau gitu gini aja. Saya kasih teman-teman 1 menit, gimana? 1 menit, saya 2 menit ya, ditonton sekarang, oke? Yang sudah nanti bisa chat atau ngomong ya, kalau sudah. Saya juga lihat kembali. Oke, silakan diputar. Oke. Oke, tapi kalau sekarang, maaf Mbak, ini saya belum bisa share di line. Apa nanti menyusul? Nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa dilihat videonya. Oke, pendek banget kok, nggak ada 1 menit, cuma 55 detik. Cuma perkenalan aja tokoh yang disebut di modul. Jadi supaya teman-teman bisa membayangin. Karena di modul ada itu ya, ada naskah pidatonya kan. Cuma nggak saya masukkan di slide karena panjang-panjang banget. Teman-teman bisa baca, kata-katanya juga bagus ya, bagus banget. Jadi kalau di Indonesia ada yang tahu siapa yang pidatonya terkenal bagus, terkenal apa ya, berapi-api? Bung Karno ya, Bung Karno. Bung Tomo juga boleh, benar. Jadi itu kalau di Indonesia ya pasti di benak kita ya pasti
Bung Karno sama Bung Tomo. Nah, ini Martin Luther King ini yang sangat terkenal juga di Amerika Serikat. Sebenarnya tokoh dunia juga sih. Sebelumnya siapa yang pernah dengar Martin Luther King ini? Sebelum baca modul modul ini, siapa yang sudah pernah tahu aja, at least? Benar, benar. Ya, benar. Jadi mungkin oh, Nelson Mandela. Iya. Oh, ini. Sip, 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 sip. Mirip artis ya. Oh, makasih. Makasih Mas sudah dibagi di line ya. Nah, nanti teman-teman yang belum bisa putar, bisa putar karena ini pendek banget, gak ada 1 menit supaya tahu aja. Jadi tahu tokohnya yang di luar negeri juga siapa. Nah. Nah, ini foto Bung Karno yang saya pakai di slide berikutnya. Sejarah public speaking. Wah, kelihatan banget ya, berapi-api. Wah. Cucunya ya, Mas ya. Nah, ini sejarah public speaking. Nah, dari slide ini, dari slide 36 sampai slide yang terakhir-terakhir ya. Apa sebelum mulai saya bisa kasih waktu istirahat dulu 10 detik. 10 detik tarik nafas karena ini kita bakal masuk ke yang berbau agak teori ya, teori-teori banget gitu tentang sejarah public speaking. Jadi mungkin nanti akan ada muncul banyak istilah-istilah gitu. Nah, tapi yang di slide saya ini, seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya sudah rangkum. Jadi, nanti waktu teman-teman baca yang sangat amat lengkap, yang sangat amat detailnya dari modul, kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang mau tanya, boleh. Tapi sebenarnya sudah coba saya rangkum sih, supaya lebih mudah dimengerti. Nah, jadi sejarah public speaking berawal dari retorika, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, secara 1-2 kalimat. Yang pertama, sejarah public speaking dapat ditelusuri hingga 2285 tahun sebelum Masehi. Pada masa Mesopotamia kuno, Mesir kuno, itu harusnya kuno, maaf, dan Cina kuno. Namun, dokumentasi sejarah terlengkap didapat pada masa Yunani kuno. Jadi nanti masa Yunani kuno ini yang sering didengar, yang sering teman-teman dengar kalau bahas retorika. Karena ini nanti masanya yang muncul banyak-banyak tokoh ya. Pada masa itu, retorika sangat bermanfaat dalam pertemuan politik untuk mempengaruhi kebijakan dalam pengadilan dan tempat umum. Nah, jadi dulu ini juga sudah dipakai ya, retorika sudah digunakan dan sangat bermanfaat. Nah, pertama dalam dunia politik. Nah, sampai sekarang kan sudah beralih ya, sudah berkembang sampai ke aspek mana aja sudah ada. Tapi dulu sekali awalnya itu pertama di dunia politik. Nah, kelompok pengajar atau disebutnya kaum sofis, kaum pengajar retorika itu berkelana dari satu kota ke kota yang lain. Sehingga akhirnya retorika dapat dipelajari lebih luas di masyarakat. Tidak hanya kaum bangsawan, karena sebelumnya yang bisa belajar retorika ini hanya kaum bangsawan. Nah, setelah para guru-guru ini berkelana jalan dari kota satu ke kota lainnya, nah siapapun yang bisa membayar guru retorika ya bisa belajar. Dan tentunya mungkin kalau dari kalimatnya ya, dari ceritanya ya pasti bayarannya nggak tinggi. Maksudnya bisa dijangkau oleh semua kalangan, jadi siapapun yang bisa bayar ya bisa belajar, karena dulunya kan hanya kaum bangsawan yang bisa belajar. Nah, mulai muncul nama dua tokoh ini, Plato dan Aristoteles. Ini nanti mungkin akan sering teman-teman dengar karena mereka ini juga tokoh yang nanti salah satu akarnya ilmu komunikasi ya, karena kita ada di ilmu komunikasi ini, kita ada belajar public speaking, dan akarnya public speaking ini retorika ya, tokohnya ini, Plato dan Aristoteles. Nah, Plato dan Aristoteles ini tidak setuju dengan retorika yang tidak mengandung kebenaran. Jadi ada yang mungkin melakukan retorika ini untuk menyampaikan ide atau ajaran yang mungkin nggak benar. Nah, mereka berdua ini mengecam dan nggak setuju dengan model retorika yang seperti ini.
Nah, karena bagi Aristoteles, persuasi harus dilakukan dengan retorika, bukan dengan suap, ancaman, atau siksaan seperti yang lazim dilakukan pada zaman itu. Nah, di kiri ini ada foto, bukan foto ya, ini mungkin dari pahatan batunya. Jadi nggak ada wajahnya dengan jelas, Aristoteles ya. Nah, jadi Aristoteles ini nggak setuju dengan model-model retorika yang seperti itu, karena menurut menurut Aristoteles ya isinya harusnya dengan kebenaran, bukan dengan kayak yang bohong-bohong atau bahkan pakai seperti ini, suap, ancaman, siksaan ya, kalau mempengaruhi orang, kalau mempengaruhi orang mau persuasi, persuasi itu kan mempengaruhi ya. Ya, kalau mau pakai retorika yang baik dan mengandung kebenaran. Nah, makanya poin berikutnya adalah retorika harus berisi bukti-bukti agar dapat diterima oleh publik. Jadi nggak boleh ngomong yang nggak ada buktinya, nggak boleh ngomong yang nggak benar. Nah, ini tiga pembuktian yang dapat dipakai dalam retorika. Nah, ini mulai muncul istilah-istilah khas retorika. Yang pertama, logos atau logika. Jadi, yang nanti di depan ini yang saya cetak miring, logos, ethos, dan pathos itu bahasa Yunani asli ya, dari zaman Yunani kuno ini. Logos artinya logika. Jadi, retorika ini harus menyangkut argumen faktual, masuk akal, dan didapat dari penyimpulan fakta-fakta yang ada. Jadi, sebenarnya sederhananya adalah menyangkut. Kalau mau retorika itu harus menyangkut hal yang masuk akal dan benar. Jadi faktual itu ya, berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini contohnya saya potong dari modul juga, karena ini teori banget ya. Jadi ini contohnya, misalnya saja logika berikut ini, pernyataan pertama, bermain adalah hak asasi setiap anak. B, pertanyaan kedua ya. Pernyataan kedua, sorry. Adi adalah anak berusia 7 tahun. Nah, kesimpulannya, Adi memiliki hak asasi untuk bermain. Nah, maksudnya apa? Kok dikasih contoh seperti ini? Jadi adalah maksudnya kalau misalnya berargumen atau menyampaikan retorika itu harus yang masuk akal dan yang berdasarkan fakta yang ada. Jadi seperti ini. Jadi enggak bohong. Jadi maksudnya ada dasarnya gitu loh, sesuai dengan logika. Bermain tuh hak asasi setiap anak. Adi, jadi disebut nama khususnya di sini Adi adalah anak berusia 7 tahun. Jadi masuk dong. Kesimpulannya Adi memiliki hak asasi untuk bermain. Nah, sesuai dong dengan logika. Jadi ini maksudnya adalah, yaitu tadi kalau mau ngomong, intinya di retorika itu harus menyampaikan yang benar, yang sesuai fakta dan masuk akal, sesuai logika. Janganlah kamu berbicara yang nggak benar. Gitu. Yang kedua, etos atau etika. Nah, ini menyangkut kredibilitas pembicara. Dapat bersumber dari kecerdasan, karakter simpatik, dan niat baik. Ini di modul dijelaskan lebih detail, jadi nanti bisa dibaca. Tapi ini rangkumannya ya, ini titik-titik pentingnya. Jadi dalam retorika, ini yang salah satu hal yang ditegaskan sama Aristoteles adalah etika. Jadi waktu berbicara di depan umum haruslah menggunakan etika. Dan ini bisa berhubungan dengan kredibilitasnya pembicara. Yang pertama ini tadi yang poin kedua, sorry, poin kedua itu adalah kecerdasan ya. Pembicara yang terdengar atau tampak cerdas akan lebih memikat publik dibandingkan yang tidak. Lalu yang berhubungan dengan karakter simpatik berbicara, pembicara yang dinilai baik dan jujur akan lebih dipercaya oleh publik. Lalu yang tentang niat baik, retorika harus didasari dengan niat yang baik. Nah, contohnya apa dan bagaimana cara tahunya? Nah, maksudnya seperti tadi Martin Luther King. Nah, beliau kan mau menyampaikan ya persamaan hak antara tadi orang kulit putih dan kulit hitam. Nah, itu kan pidatonya kan didasari dengan niat baik karena ingin adanya persamaan hak, karena adanya ingin kedamaian juga di dunia. Nanti ada pidato-pidatonya beliau yang lain yang mungkin kalau teman-teman pengen tahu bisa baca di internet ya, tentang kedamaian itu juga ada.
Jadi itu semua kan didasari dengan niat yang baik dan disampaikan dengan baik. Jadi pada saat kita melakukan retorika itu, lakukanlah dengan etika. Jadi lakukan dengan cerdas, lakukan dengan baik dan jujur, jadi bisa dipercaya, dan juga didasari dengan niat yang baik. Nah, yang ketiga, patos atau emosi, menyangkut kemampuan menggugah emosi publik. Nah, menurut Aristoteles, ini emosi-emosi yang kalau kita berhasil menyentuh emosi-emosi ini ya, kita bisa lebih mudah mempengaruhi orang lain dalam retorika kita. Ada marah, cinta, takut, malu, jengkel, dan kagum. Tapi ya kalau dipikir-pikir benar juga ya. Kalau misalnya orang marah, orang jatuh cinta, orang takut, orang malu, orang jengkel yang jengkel sekali, atau kagum. Itu kalau kita bisa menyentuh emosi-emosi itu, kita bisa lebih mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah, jadi tiga prinsip-prinsipnya gitu ya dalam retorika. Ada lagi hukum retorika. 5 hukum retorika. Nah, ini muncul istilah-istilah lagi nih. Yang pertama inventio, inventio. Saya juga nggak tahu ya bacanya Yunani aslinya bagaimana ejanya. Inventio atau penemuan. Yang pertama, ini di hukum retorika ya, 5 hukum retorika. Tahap merumuskan tujuan sesuai kebutuhan publik dan merumuskan argumen-argumen. Jadi dalam retorika kita harus merumuskan tujuannya sesuai dengan kebutuhan publik. Lalu kita juga harus merumuskan apa yang mau kita katakan, argumen-argumen kita sesuai dengan kebutuhan publik. Terus kita juga mempertimbangkan pro kontra topik yang mau kita bicarakan. Terus menyesuaikan juga argumen dengan situasi publik. Jadi mau menyesuaikan ide-ide yang akan kita sampaikan dengan situasi publik yang sekarang. Ada lagi yang kedua, hukum kedua ya. Hukum kedua retorika adalah dispositio atau penyusunan. Nah, ini sampai sekarang masih berlaku ya, masih relevan. Jadi hukum retorika ini dibuatnya sudah zaman dulu kala, tapi sampai sekarang masih relevan. Karena apa? Seperti yang tadi yang pertama, sampai sekarang kita kalau mau ngomong di depan umum pasti dong merumuskan tujuannya yang sesuai dengan kebutuhan publiknya. Misalnya kayak tadi, kita mau pilih publiknya, kita mau berbicara di depan anak-anak SMA. Kita pasti sudah merumuskan topik apa yang lagi in buat anak-anak SMA. Tujuannya apa? Kebutuhan yang sekarang mereka lagi butuh ini tentang apa? Misalnya lagi banyak-banyaknya apa nih penyebaran narkoba di tengahnya anak-anak SMA. Nah, kita pasti sudah merumuskan tujuannya itu kita mau apa. Nah, jadi ini hukum-hukum yang sudah dibuat zaman dulu kah, tapi masih relevan sampai sekarang. Makanya ini disebut hukum retorika, karena itu dasarnya ya sampai sekarang. Yang kedua, dispositio atau penyusunan. Tahap mengatur argumen agar dipahami oleh publik dalam 3 bagian. Introduksi, isi, dan kesimpulan. Nah, ini sampai sekarang ya, kalau kita mau membuat karya tulis atau retorika, ya seperti ini hukumnya. Perkenalan, introduksi atau pendahuluan, isinya apa, lalu kesimpulan. Nah, kenapa kok nggak dari perkenalan, habis itu kesimpulan, habis itu isi? Yaitu semua supaya bisa dipahami sama publik. Ngomong dari tahap per tahap, sistematis. Nah, hukum ketiga retorika, elusutio atau gaya. Nah, ini menyangkut apa? Menyangkut cara menyampaikan retorika. Contohnya, pilihan bahasa sesuai dengan publik. Nah, ini salah satu contohnya, menggunakan metafora. Metafora itu apa? Nah, coba ada yang bisa bantu saya nggak metafora? Ini kata-kata yang agak asing kayaknya. Metafora, ada yang pernah dengar? Nah, SMP kan? Makanya saya bilang asing, karena udah dulu banget, jadi sekarang jadi asing lagi. (Tuh)
Benar, tunggu. Tadi ada kata kunci yang sudah disebutkan. Majas. Majas. Heeh, itu. Benar, benar, Mbak, benar. Eh, Mbak, siapa yang jawab? Eh, benar, itu, Mas. Itu salah satu gaya bahasanya. Tadi siapa yang sebut kata kunci majas? Mbak siapa? Mbak Tari? Bukan. Mbak Amini. Nggak boleh dipanggil Mini, Mas. Oke, jadi tadi sudah disebutkan ya. Oke, Mbak Tari juga sebut. Oke, siap. Tadi yang sebut hiperbola juga Mas Budi ya. Nah, jadi metafora itu adalah gaya bahasa atau majas. Jadi nanti kan ada jenis-jenisnya ya. Yang saya sendiri juga jujur yang ingat paling ingat juga majas hiperbola sih. Nah, ini saya ada potong satu contoh. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu. Ini ceritanya kita mau pidato atau ceritanya kita mau retorika tentang itu ya. Plastik. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Bayangkan bahwa tidak hanya anak dan cucu kita yang mengalami dampaknya, melainkan 5 generasi kehidupan setelah kita. Nah, jadi ini salah satu hukum dalam retorika. Maksudnya adalah apa? Gaya penyampaiannya sesuai dengan publiknya. Bisa juga dengan metafora ini. Jadi maksudnya gaya bicaranya itu loh. Di hiperbola supaya bisa lebih sampai pesannya. Ini kayak tadi nih. Bayangkan bahwa tidak hanya anak dan cucu kita yang mengalami dampaknya, melainkan 5 generasi kehidupan setelah kita. Gitu. Jadi ini menggunakan gaya bahasa ini supaya lebih masuk. Halo teman-teman, dengar suara saya? Tes, tes, dengar suara saya?
Tes, tes. Tes, ada yang dengar suara saya? Nah, tes. Tes, tes. Nah, udah masuk kan? Oke, tinggal dikit lagi slide-nya. Maaf, internetnya putus tiba-tiba. Tadi sampai slide. Ini PowerPoint-nya hilang juga ya. 47. Oh ya, oke, hukum ketiga. Oke, jadi tadi menggunakan gaya bahasa tadi ya, salah satunya hiperbola. Nah, itu juga sampai sekarang masih kita pakai kalau kita retorika. Jadi ini masih relevan. Yang keempat, hukum keempat retorika, memoria atau ingatan.
Nah, ini mengacu pada pendapat Aristoteles bahwa pembicara harus menghafal isi retorikanya. Jadi, zaman dulu tuh harus menghafal. Dan kalau Aristoteles menyarankan sebaiknya menghafal. Nah, tapi kalau pada masa sekarang mungkin menghafal juga perlu, tapi mungkin juga ada orang yang nggak bisa benar-benar 100% menghafal ya. Jadi intinya yang harus adalah pembicara memiliki pengetahuan tentang materi yang akan disampaikan. Nah, menghafal itu memang lebih baik kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kita punya catatan kecil untuk membantu. Jadi ini ada sedikit modifikasi di hukum yang ini kalau buat di zaman sekarang, tapi masih tetap sesuai. Yang kelima, pronunciatio atau penyampaian. Ini mengacu pada presentasi materi secara nonverbal seperti tadi. Kontak mata, nada suara, raut wajah dan sebagainya. Jadi ini lima hukum retorika zaman dulu sekali yang sudah dibuat, dasar retorika yang masih kita lakukan sampai sekarang. Ini lanjutannya ya dari sejarah. Setelah masa Yunani kuno, retorika tetap berkembang melalui imperialisme Romawi, terutama ke Eropa. Nah, retorika banyak dipakai dalam upacara penyebaran agama dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Karena kan kayak tadi ya, mengajar dan kawan-kawan itu ya. Jadi buat menyebarkan agama, buat menyebarkan ilmu pengetahuan juga. Lalu retorika banyak dipelajari di Eropa dan Amerika, terutama setelah sistem demokrasi tumbuh. Jadi setelah sistem demokrasi ini semakin berkembang, ya ilmu retorika ini juga semakin berkembang juga, karena waktu sistem demokrasi ini tumbuh berarti ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya. Nah, jadi makanya di sini retorika atau berbicara di depan umum tuh semakin berkembang. Nah, perkembangan publik di abad 21 ini masih berlangsung hingga tidak lagi terbatas pada retorika dengan kata-kata. Jadi maksudnya nggak cuma retorika pakai pidato kata-kata, tapi juga ada juga yang disebut dengan retorika visual melalui simbol-simbol seperti foto atau film. Nah, kok bisa? Karena dalam foto dan film kan juga sebenarnya menyampaikan pesan, tapi nggak dengan kata-kata. Nah, jadi ini disebut retorika visual. Nah, ini tokoh-tokoh retorika dunia. Ada Winston Churchill, John F. Kennedy, ini semua dulu pernah jadi Presiden Amerika Serikat, Charles de Gaulle, ini juga sebenarnya saya nggak tahu gimana cara mengeja namanya, Martin Luther King Jr. yang tadi, Mahatma Gandhi, dan Soekarno dari Indonesia dong. Ini tokoh-tokoh retorika dunia loh. Oh, bapaknya Mas Purwanto Abraham Lincoln ya, dulu pernah jadi Presiden Amerika juga. Nah, jadi ini tokoh-tokoh retorika dunia. Nah, ada yang bisa bantu saya dengan foto ini? Panji, betul. Panji Pragiwaksono, wih, semua tahu sampai nama lengkapnya ya, Panji Pragiwaksono. Nah, menurut teman-teman sekalian, stand up comedy itu public speaking nggak? Iya, public speaking ya. Apalagi kalau kita udah ngomong Panji ini kuat banget ya pesannya. Panji juga selain dia yang stand up comedy yang lucu-lucu menghibur, juga sering bawa tentang apa? Salah satu topik yang paling kuat, apa? Sosial politik ya. Panji terkenal banget di bidang itu. Jadi makanya, nah, makanya jadi jangan sekarang sudah jangan tutup pikiran-pikiran teman-teman dengan kalau public speaking tuh harus presiden dan kawan-kawan. Kita semua bisa public speaking, termasuk sekarang stand up comedy juga public speaking. Nah, jadi hari ini materi kita sudah selesai. Terima kasih. Jadi ini dasar-dasar tentang public speaking ya, nggak terlalu berat kan ya, paling tadi tentang sejarah-sejarah aja teman-teman. Nanti kalau mungkin persiapan ujian dan kawan-kawan bisa dibaca lebih detail di kayak hukum-hukum di bagian itu. Ada juga rangkuman kan di modul, bisa membantu juga. Nah, tapi untuk dari saya, sekian, sudah selesai. Nah, ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Oke. Belum ada tugas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Saya senang sekali bisa mengajar di kelas ini ya. Teman-teman aktif, saya juga senang. Nah, jadi kalau misalnya udah jelas semua, nggak ada pertanyaan, kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya, minggu depan. Sama harinya Selasa, jamnya juga sama, jam 10, nanti akan dengan segera saya upload videonya di YouTube. Oke, ini juga udah jam 12 malam, saatnya istirahat semua. Sip, terima kasih atas waktunya hari ini, selamat malam. Sampai jumpa.